hati-hati itu bisa bikin kita jadi yang belum ngetop. Karena kita berpikir kalau kita ngetop kita pasti diundang nih. Mau ke kawinan si A, kawinan si B, arisan A, arisan B. Astagfirullahaladzim gitu loh. Paris dan apalagi ini di dunia.
tuh namanya ngetok. Oh baby baby, udahlah aku gak usah terusin, aku bukan penyanyi dan bukan diva juga. Ya tapi tahu dong Britney Spears. Dan dikabarkan tahun 2007 Britney Spears menderita penyakit mental yang serius akibat depresi, tekanan psikologis, karena Britney Spears pengen tampil sempurna. Dan ini dia lakukan untuk memenuhi ekspektasi publik. Kacau kan? Contoh dalam negeri adalah prank ojol. Wah, kalau kalian tahu ini kan demi untuk viewers gitu, demi untuk viral, melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan pengendara motor dan juga merendahkan mereka. Nah, ini dia nih, kalau misalkan udah candu untuk viral, candu untuk ngetop, akhirnya terjebak dalam suatu keinginan buat bikin konten yang membahayakan dan merendahkan orang lain kali ya. Let's talk about bahaya candu ngetop. Yang pertama itu anxiety. Susah kita lepas dari yang namanya godaan ketenaran. I've been there gitu, aku pernah ngetop banget dan tergila-gila sama yang namanya ketenaran popularitas gitu. Aku dying to do anything hanya untuk di approve, divalidasi. Tapi mungkin ini adalah beberapa poin yang bisa membuat kita terbebas dari candu ngetop. Yang pertama adalah self-reflection. Yuk kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Apa benar kita butuh popularitas itu? Atau popularitas itu untuk apa ya? Jangan-jangan itu bukan passion kita. Atau sometimes orang berkata, ya aku gak perlu ngetop, tapi sebenarnya dia pengen ngetop. Oh iya, aku gak perlu kok untuk dikenal orang, tapi sebenarnya langkah-langkah dan juga apa yang dia lakukan merefleksikan bahwa dia pengen banget gitu loh di approve. Yuk kita cari tahu dalam jiwa kita, pentingkah popularitas itu? Atau justru popularitas itu akan membuat kita makin down dan makin depressed. Dan kedua, let's set healthy boundaries. Jadi kita batasi penggunaan gadget kita,
membatasi keaktifan kita dalam media sosial. Jangan pagi-pagi kita langsung bangun terus buka handphone ngeliat gitu loh, udah berapa like sih, udah berapa viewer sih. I think it's going to effect on your mental health. Jadi kita coba switch ke hal-hal yang lebih baik, lebih bermanfaat, ngobrol sama keluarga, olahraga, ngobrol sama teman-teman yang bisa memberikan positive vibes. Yes, basically just set your healthy boundaries. And next, focus on your passion and values. Jangan sampai ya kita menjadikan popularitas itu sebagai tujuan hidup kita. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa makin tua makin dilupakan. So, mendingan kita fokus kepada potensi diri kita. Kalau yang suka nyanyi, ayo nyanyi. Yang pengen instrumen, ayo main gitar, main piano, drum, etc. Atau yang pengen ngelukis juga silakan gitu. Atau enggak, yang suka nulis, baca buku, just please focus on your potential and values. It's going to kill your obsessed to popularity. And the last, surround yourself with positive people. Udah ya, buangin aja teman-teman yang cuma manfaatin kamu, cuma pengen dekat sama kamu karena kamu terkenal, punya banyak duit, punya banyak keling, punya banyak teman artis, pejabat, orang kaya. Udah, they're all toxic. Kalau misalkan kita punya teman yang gak tulus, hanya akan jadi beban buat kita. At the end of the day, kita akan merasa disakiti karena mereka dekat sama kita, cuma mau manfaatin kita. Yuk, kita seleksi teman kita yang lebih sincere, yang lebih mau menerima kita apa adanya, bisa melihat kita sebagai manusia yang, oh, bukan karena dia si A, dia si B, dia punya C, dia punya D. No. Kalau kita udah diserau dengan orang-orang yang sincerely loves us, they will see us dan take us as who we are.